Welcome to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan mencoba berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana setelan rel BC atau rel bed casting kita agar saat kita melempar umpan itu tidak mudah kusut benangnya ya, atau tidak mudah backlash. Ini setelan ini menurut pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi mohon maaf sebelumnya, para senior-senior mungkin berbeda dari mereka-mereka. Saya juga masih banyak belajar. Cuma maksud saya di sini berbagi kepada teman-teman pemula yang baru belajar casting ya. Oke, yang pertama kalau setelan punya saya seperti ini. Mohon izin yang para senior. Untuk yang kita buka dulu kuncinya. Nah, kita setel yang kuning ini. Nah, kita setel yang kuning ini, lihat umpan ujung sana. Turunnya itu jangan terlalu kenceng, jangan juga terlalu lambat. Nah, itu kenceng. Nah, kayak gitu sedang. Nah, itu sudah sedang. Terus saran saya bagi teman pula, di sini ada angka. Nah, 1 sampai 10 ya. Kalau teman-teman pemula, saya saranin pakai angka 10. Yang pertama kita melempar angka 10. Mengapa enggak jangan angka 1? Karena kita tahu kalau kita bersama, maksudnya kalau semakin kecil angkanya itu lemparan kita akan semakin jauh ya. Lemparan long cast kita akan semakin jauh umpannya. Tapi resiko untuk benang kusut atau backlash itu lebih besar. Nah, jadi saran saya pada teman-teman yang pemula, kita yang ini arahkan ke angka tertinggi. Kalau saya di sini angka 10, arahkan ke angka tertinggi, baru kita lempar sekuat-kuatnya. Setelah kita lempar sekuat-kuatnya, ternyata enggak kusut, kita turunin lagi ke angka 9. Kita lempar, masih belum backlash ya, masih belum mudah kusut maksudnya. Kita turunin lagi ke angka 7 misalnya. Masih belum juga, kita turunin lagi misalnya ke angka 6. Dah, dan ternyata setelah kita mencoba ke angka yang lebih rendah, ternyata itu lemparannya kita benangnya agak mudah kusut. Nah, berarti kita boleh angka tetap boleh kita naikkan satu angka. Misalnya tadi 6 agak mulai kusut, kita coba 7. Jadi mungkin itulah yang angka yang sesuai dengan irama lemparan kita. Karena untuk joran, kemudian panjang joran, kelenturan, kemudian ayunan kita itu sangat mempengaruhi sekali dalam irama kita itu beda-beda. Jadi itulah intinya menurut saya, pengalaman yang saya ingin bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi teman-teman pemula khususnya ya. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.